Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke cuy, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08 dan kali ini kita bakal buat konten tentang drifting. Nah oke ya cuy, untuk kali ini kita bakal buat konten tentang drifting dan kita bakal cari barang-barang ajib ya. Dan di DM dan di IG, di WA udah ada beberapa teman-teman kita sama pembeli-pembeli kita, pelanggan-pelanggan kita yang udah pada request, minta requestin kita cariin apa dan buat next updatean kita cariin apa ya. Dan kalian jangan lupa follow IG Aristide20 ya, linknya di bawah, kalian tinggal klik aja langsung auto nge-visit ke IG kita. Dan jangan lupa klik tombol follow karena di sana nanti bakal banyak barang ajib dan undermarket sih. Kalian tinggal cek dan pilih aja ya. Detail, harga, kondisi juga sudah ada. Kalian tinggal cek aja. Kalau umpama ada yang minta langsung DM atau WA aja. Cocok bakal kita bungkusin ya. Dan habis ini kita packing. Nah, ini sudah kita nih 3 paket. 3 paket yang sudah kita packing tinggal 2. Nah, tinggal ini juga ya. Tinggal 2 habis kita tinggal 2 piece yang belum kita packing, kita lanjut packing ya. Habis packing kita langsung kirim barang dan langsung cek spot sih ya. Oke, doain aja kita dapat barang yang ajib. Dan terima kasih yang udah request, tungguin dan langsung let's go. Kita udah packing. Ini udah 5 piece, 5 paket. Ini ya. Ini orang-orang yang udah percaya pada kita, alhamdulillah. 5 paket kita kirim. Dan kalian kapan sih ikut, dan jangan lupa follow IG Aristide20 karena di sana banyak barang ajib dan undermarket ya. Ini orang-orangnya udah nyobain, kalian kapan? Oke, habis kirim kita langsung cek spot dan doain aja kita dapat barang yang ajib. Kita udah sampai dan kita langsung pilih-pilih aja ya. Ini ada jaga-jaga tebel gitu. Kita pilih-pilih dulu cuy, siapa tahu ada yang keren juga, siapa tahu ada yang nyantol di hati, kita sikat ya. Ini jaket-jaket parasi, jaket tebel, campur jadi satu ya. Nah ini ada yang jaket strip, ini jaket orange, ini jaket apa ini, ini kurang tahu. Nah ini ada jaket bomber juga, ini bombernya keren banget sih modelnya. Nah kayak gini ya, modelnya keren banget ini cuy. Nah ini dari merknya kita skip dulu ya, kalau bomber kurang suka cuy. Ini juga ada ultralek pulang gitu ya, dari Lavuma. Ini juga ada dari Palm Spring, kita cek lagi. Nah ini apa, ini jaket apa ini, warna coklat. Nah ini jaket tebel cuy, ini bahannya agak sweat gitu ya jaketnya. Nah ini kolaborasi sama letter gitu, full pattern juga. Nah keren ini, sayang banget ini ada minus juga cuy, jadi mungkin kita skip dulu karena ada defect cuy, minus, kita lain kali dulu mungkin ya. Oke sih, gak apa-apa yang tadi gak jadi dulu. Dan ini kita dapat gantinya cuy, kita dapat jaket wool dari Indians. Nah ini lehernya ada bulu-bulunya ya, include sama bulunya. Dan ini double inner juga, kerennya ini, keren banget ini double inner. Jadi ini mungkin kita takis ya. Nah ini di atas juga ada jaket-jaket tebal juga ya, vintage. Kita lihat dulu, habis ini kita pilih ya, full pattern juga, artnya ini keren banget sih. Ini warna merah dari Indian juga ya. Nah kondisi dan motifnya ini keren banget, base material juga, ini karet-karetnya juga masih rapat jadi enak banget. Mungkin ini kita sikat juga sih ya. Nah Indian kita cek, ini keren cuy, keren. Untuk satunya ini dari Nova ya, ini Nova, kita cek dulu ya. Nova ini kayaknya ini juga keren, size nya 110, mungkin ini setara XL 110 ya. Nah ini juga keren banget, wall-wall ini keren, ini jaket tebel ini mantap memang cuy. Nah, karet-karetnya juga masih aman, dalamnya ini keren banget, penuh dengan seni, patternnya full pattern juga, motif-motifnya keren. Oke, 3 sikat ini kita sikat ya, untuk 3. Nah ini kita juga dapat jaket vintage ya cuy. Nah ini dari Tune It On Puma, kita dapat jaket Puma ya. Ini Puma USA, keren banget nih.
Ini kita juga dapat jaket aktif sport. Nah, full color. Vintage ini, cuy. Nah, ini mantep sih ini. Warnanya juga ini warna yang banyak dicari juga. Mungkin ini kita sikat juga Puma sama Active Sport ini. Gak tahu pink sih. Nah, ini juga ada Active Sport juga. Motifnya agak di samping gini ya. Ini juga jaket warna hijau, kuning gitu ya. Kita cari-cari yang lain, cuy. Ini juga ada vintage color block juga ya. Dari Auto Band. Nah, kayak gini. Belum ada yang cocok lagi, cuy. Mungkin dua dulu ini ya kita sikat. Nah, ini kita juga dapat dapat jaket-jaket outdoor ya. Outdoor running sih ini mungkin. Equipment ini Triton ya, warna merah, hitam, biru, putih. Ini juga ada Lafuma. Ini sayang banget minus Lafumanya, cuy. Aslinya ini keren banget sih. Berhubung ini minus, mungkin kita skip dulu sih ya untuk ini. Nah, ini aslinya keren cuy untuk Lafumanya. Nah, reflektifnya juga kelihatan ya, udah menyala banget. Karetnya juga udah melar. Materialnya ini aslinya keren loh cuy, beneran. Nah, ini juga ada kogel dari Roots Canada. Ini sayang banget, ini aslinya juga mungkin ini kalau mulus kita sikat sih. Berhubung ini minus cuy, dan minusnya agak kecil, ini minusnya parah. Jadi ini kita skip, cuma kita liatin aja ya. Nah, big logo juga cuy, sayang sekali, sayang sekali. Ini juga ada outdoor dari Fuerza, warna hijau hitam gini ya, Fuerza gitu. Nah, ini juga dapat color block vintage cuy, Auto Band Tritonnya ini. Nah, ini untuk di lengannya juga ada tulisan champion sama Auto Band juga. Tagnya juga masih aman, size 95, setara M atau L masuk. Dan ini sih, kita dapat ini cuy, ini keren sih sumpah. Free Cash Sweet, ini parodi dari Pocari mungkin ya. Dan ini banyak yang nyari untuk saat ini cuy. Jadi ini mungkin kita sikat juga, ini lumayan banget. Gak dateng dua kali nih cuy. Jadi mungkin kita sikat sih untuk dua piece ini. Dan ini kondisinya sangat-sangat oke. Meskipun ada defect dikit, oke lah. Oli Chol namanya barang second ya cuy. Kita sikat aja sih. Di saat kita milih-milih, ternyata ini jaket keren cuy. Ada jaket keren yang hampir aja ketinggalan, Phoenix ya. Ini banyak wall gitu juga. Ini keren sumpah cuy. Ini banyak cakep bener, best material. Kita sisihin dulu ya, kita pilih-pilih lagi. Siapa tahu yang lainan juga ada yang keren. Kan kalau ada yang ajib, kita sikat juga. Nah, ini juga ada jaket vintage ya. Nah, modelnya jaket long jacket gitu. Ini modelnya kayak starter gitu sih. Nah, ini jaket full color. Gak ada yang menarik lagi cuy kayaknya sih. Tapi tetap kita cari ini cuy. Kita pelan-pelan. Siapa tahu ada yang ketinggalan ya cuy. Sayang banget kalau ada yang ketinggalan. Jadi pelan-pelan saja cuy, seperti lagunya Kotak cuy. Nah, masih banyak barangnya cuy. Stok juragan masih aman. Oke, kita cari-cari lagi ya cuy. Nah, yang tadi kita udah cek rak yang bawah, dan sekarang kita cek rak ke atas ya. Ini ada jaket-jaket campur. Ada jaket tebal, jaket tipis, jaket-jaket biasa ya, campur sih ya cuy. Namanya jaket campur cuy. Kita cek dulu, kita cari-cari. Nah, ini juga ada Colpink. Nah, ini warnanya kayak hijau lemon gitu ya. Nah, ini jaket tipis cuy. Ini dari Ekorba, warnanya Triton gitu ya. Ini Reebok juga ada. Ini jaket apa ini? Nah, ini dari Nine. Kita cek-cek. Nah, ini jaket Saint John's. Jaket apa ini? Low and Slow. Nah, ini Triton cuy, keren banget. Kita sisihin dulu. Nah, ini Triton cuy, warnanya keren ajib. Warna hitam, biru. Sikat-sikat, kita cari lagi ya, siapa tahu ada yang cocok juga. Ini juga ada Jack Taylor. Ini Jack Taylor. Ini juga ada jaket Rapido. Nah, ini Rapido juga cuy. Ajib bener sih ini Rapido ya. Ini kayak full. Ini mungkin jaket color block juga ya, Rapido itu. Warnanya kayak gini, mungkin kita sikat juga. Nah,
Lumayan, jaket Triton, jaket Colorblock ini lumayan ramai untuk sekarang cuy, jadi kita sikat dulu aja ya mungkin. Nah ini ada jaket Jack Nicklaus warna krem gini. Ini juga ada Varsity cuy, Varsity letter cuy, ini sayang banget, banyak minus letternya, udah noda, udah aduh ini sayang banget, ini minus letternya udah ngelupas banget, udah ngelupas noda, keren banget sih ini hatinya. Ini juga ada bomber, jaga-jaga tebel juga ya ini. Nah ini jaga-jaga tebel kayak gini juga ada. Nah ini jaga tipis ya, ini jaga tipis juga. Ini serpa juga ada cuy, jaga serpa ya, ini warna ungu dark purple gitu. Nah ini juga ada varsity juga cuy, letter ini cuy sayang banget, ini minus cuy, jadi ini gak kita ambil, sayang banget, sayang banget. Ini jaga-jaga tebel ya, ini semua jaga tebel semua anjir. Nah ini tebel-tebel juga, kita cek-cek ya. Ini jaket kayak model kayak letter-letter gitu sih ya, tapi ini banyak bukan letter sih, cuma kayak sekilas modelnya mungkin emang kayak letter. Nah ini bomber-bomber ya, ini sayang banget, varsity cuy. Kita skip. Nah aslinya ini keren banget sih untuk varsity-nya ya, kita cek detail aja ya, jadi kalian biar tahu kondisinya, siapa tahu kalian bisa titip-titip ya. Nah kondisinya minus kayak gini cuy, udah kayak ngelupas-ngelupas, nodanya banyak banget, sayang sekali cuy. Nah ini aslinya untuk outer wall-nya ini juga masih aman, masih keren sih, cuma sleeve-nya aja, lengannya cuy, ini defect lengannya parah, sayang banget. Nah ini setelah kita milih jaket-jaket, ini ada training-training ya, training campur celana parasit, terus celana-celana outdoor juga ada sih ya, banyak banget cuy pilihnya. Ini juga ada Mizuno, ini ada apa ini gak tahu. Nah warna-warnanya ini lengkap ya, mulai dari warna-warna yang aneh, warna-warna warni, warna gelap juga ready semua. Untuk size juga banyak pilihan ya, mulai dari size kecil, nah ini ada Nike, sampai size besar juga ready semua sih di sini. Jadi kalian tinggal pilih aja sih, ini cocok buat celana-celana santai aja cuy, celana-celana buat di rumah maupun keluar deket-deket, ini enak banget sih. Nah ini ada motif ya, ini dari XR. Kita review aja ya, ini buat nambah durasi aja, jadi biar tahu kalian mau nitip-nitip juga ready juga, untuk harga 30.000 sampai 50 cuy. Nah alhamdulillah banget cuy, kita bakal nge-review barang apa aja yang kita dapat ya, ini lumayan banget sih yang kita dapat, dan ini auto best of the best banget sih. Ini ada dua kubu yang harus kita review dan apa aja yang kita dapat ya, dan ini menurut saya keren banget sih. Nah ini kalian udah lihat ya, warna-warni jaketnya cuy, ini best seller sih, ini kan wajib punya. Dan ini nah jaket-jaket tebel, jaket-jaket wool vintage. Nah kalian bisa kelihatan ya, kita habis ini bakal review sih barang apa aja yang kita dapat ya, jadi biar enak juga kalian biar tahu barang apa yang kita dapat. Dan sebelum itu kalian wajib follow IG Aristide20 sih, karena di sana banyak barang ajib dan undermarket tentunya, dan nanti kalian wajib job sih, nanti kita ini bakal update IG, kalian jangan sampai ketinggalan. Dan seperti biasa kita langsung kasih penampakan sedikit aja ya, apa aja yang kita dapat. Oke ya, kita review barang apa yang kita dapat. Ini total ada 12 piece yang kita dapat. Mungkin sisi kiri aja yang kita review ya. Dari jaket Colorblock dan ini juga jaket wool vintage. Mungkin dari sini dulu aja yang kita review. Yang pertama, ini keren sih. Warnanya Triton cuy. Ini keren banget, auto band. Ini dengan ada logo Border Champion auto band. Dan ini logonya, ini keren banget. Kelihatan ya. Nah ini untuk size nya size M fit L, M masuk, kondisinya keren banget sih. Selanjutnya
Kita juga dapat jaket Triton juga vintage ya. Ini dari Rapido. Nah, Rapido ya. Keren banget. Keren banget juga cuy. Belakang. Nah, ini full color banget ya. Ini untuk size-nya size 100, setara L atau XL masuk juga ya. Ini juga ada backprint belakang tulisan Rapido. Kita ini wajib punya sih. Karena ini keren banget cuy. Selanjutnya kita juga dapat jaket vintage full color juga ya. Ini keren sih, warnanya best color banget. Active sport. Nah, warnanya Tosca gitu ya, dengan full art gitu, full color. Ini keren banget. Ini untuk size nya size L atau XL masuk di sini. Kondisinya keren banget yang kita dapat ini. Gak ada yang gak keren, gak ada cuy. Semuanya keren banget sih. Lanjut, kita juga dapat jaket ini. Nah, ini slow and low, ini Triton ya. Dan ini juga ada logo dari Saint John's. Nah, Triton ya. Ini keren banget. Full color sini. Ini banyak yang nyari sih. Dan kebetulan kita juga dapat ini. Ini keren banget. Size-nya ini yang keren juga. Ini yang banyak yang dicari. Kita dapat varsity dari Frika Sweet. Nah, ini mungkin kayak parodinya Pocari ya. Ini Frika Sweet. Ini untuk size-nya size XL. Kita bakal jual dengan harga undermarket. Dan ini keren banget. Wajib sih kalian. Lanjut ya, kita selanjutnya jaket wall atau jaket tebal kita review juga. Ini juga dapat vintage wall jacket dari Phoenix, size nya size L. Phoenix size L. Dalamnya cuy, ini keren banget. Nah, dalamnya full art banget ya, full pattern, keren. Ini keren banget sih. Lanjut, kita juga dapat jaket wall ya. Ini jaket wall dari Indian Club. Ini dari Windy. Ini dari Windy Club ya. Ini Windy Club, keren. Full black ini ya. Cakep sih ini cuy. Selanjutnya kita juga dapat jaket wall juga cuy. Nah, ini dari Indians ya kali ini. Ini lengkap sama hoodie, sama neck bulu-bulu gitu ya. Dan ini double inner juga, jadi innernya dalamnya bisa bongkar pasang, jadi enak banget ya. Nanti detailnya kalian bisa cek di IG aja sih. Nah, ini keren banget, sumpah ini best of the best. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Selanjutnya kita juga dapat jacket wall. Nah, ini jacket wall dari Lanzi. Keren banget sih. Nah, Lanzi ya, ini full black ini. Best material banget. Mungkin kalau di video gak begitu jelas sih cuy, tapi ini asik sih, keren. Selanjutnya kita juga dapat, nah ini Indian, kelihatan ya warnanya merah gini. Ini pahanya tebel ya, kalian mungkin bisa lihat detailnya. Nanti untuk size nya size L atau XL masuk. Keren banget ini sih. Ini barang acip gak datang dua kali sih kalian ujungnya. Selanjutnya ini yang terakhir, kita juga dapat vintage jaket dari Nova. Ini Nova warnanya keren banget, bahannya best material dan dalamnya full pattern juga tentunya cuy. Ini keren banget, jangan sampai ketinggalan sih barang yang kayak gini. Barang kayak gini gak datang dua kali cuy, cuma mengingatkan kita cuy. Nah ini ya. Dan mungkin ini keren-keren banget. Ini termasuk menurut saya hoki sih. Ini kemungkinan mungkin auto shot kalau kalian tidak segera gercep ya, gak cepet. Jadi nanti kita bakal posting di IG kita aris.20. Kalian jangan lupa follow IG aris.20, linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja nanti biar langsung nge-visit ke IG kita. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru maupun produk-produk terbaru atau video-video terbaru dari kita. Kalian jangan sampai ketinggalan sih. Next kita bakal adain event-event kecil-kecilan ya, mungkin berbagi barang-barang. Kalian jangan sampai ketinggalan ya, tungguin dan pantengin terus cuy. Terima kasih dan nonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin updatean terbaru.